belum dikira hijrah sekiranya beberapa perkara ini masih lagi dia lakukan. Yang bertaubat ataupun orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sekurang-kurangnya dia mesti ada beberapa tanda. Maka yang pertama, siapa-siapa yang dia ni dah berubah, dia dah bertaubat, akan tetapi dia tidak menambah ilmu, tak pergi belajar, maka dia belum lagi dikira berhijrah. Yang keduanya adalah siapa-siapa yang bertaubat, yang dah berubah, yang dah berhijrah, akan tetapi dia tidak menambahkan ibadahnya itu. Yang ketiga, kata ulama, siapa-siapa yang dia kata dia dah berubah tapi dia ni masih tak meninggalkan permusuhan, itu tak dikira bertaubat, itu belum lagi dikira berhijrah. Yang keempat, kata ulama, siapa-siapa yang dia kata dia dah berubah tapi dia tidak menukarkan pakaiannya ataupun perhiasannya itu, maka dia belum lagi dikira berubah. Yang seterusnya adalah siapa-siapa yang mengatakan bahawa dia dah berubah, nak jadi lebih baik, lebih bagus, akan tetapi dia tidak mengubah kawan-kawannya itu, dia belum lagi dikira berhijrah. Ubahlah kawan-kawan kita ke arah kawan-kawan yang lebih mendekatkan kita dengan redha Allah. Yang keenam, siapa-siapa yang dia ni kata dia dah berubah, kata dah berubah, akan tetapi dia tidak mengubah perangai ataupun akhlaknya itu lagi, maka dia belum lagi dikira berhijrah ataupun berubah.